Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legend. Dan di kesempatan kali ini, wadidaw ya, ini update-nya banyak banget teman-teman ya. Pas banget ini hari Senin, biasanya update dan ada event baru. Dan sepertinya ini berkenaan juga dengan event Natal ya, dan mungkin juga event tahun baru. Oke, sebelumnya kita akan cek dulu apa aja yang kita dapatkan hari ini ya. Oke, lumayan ini stamina yang sebelumnya ya, yang hadiah dari origami itu kita dapat 10, dan mestinya setiap minggu kita dapat lagi tambahan 2, berarti 12, dan 2 lagi ini enggak tahu dari mana ya, mungkin hadiah dari turnamen atau apalah ya. Oke, lumayan, dan diamondnya hampir 1000, mantap jiwa. Oke, let's go, kita lanjut lagi. Dan mohon maaf teman-teman ya, hari ini saya bikin video ini Ultraman The King of Legend-nya agak telat karena tadi ada keperluan keluarga, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada eventnya ini banyak teman-teman ya. Ini dari sini sampai ini nyelempet ya. Nyelempet di sini, wadidaw. Oke, seperti biasa ada gacha-gacha baru lagi. Di sini ada si Alien Barossa, ada Hyper Zeton, Belial Atrocious, ada si Trigger juga ya. Wadidaw. Oke, kita pilih Hyper Zeton ya. Oke. Kemudian di sini kita ambil ijo-ijo terus saja teman-teman ya. Oke, ini ijo aja lagi. Oke, kemudian di sini karena Hyper Zeton kita pilihnya juga Hyper Zeton. Oke. Kemudian di sini ada gratisan seperti biasa, ada 6 ya. 6 misi yang bisa kita selesaikan dan tentunya kita bisa dapat hadiah tiket gratis ya untuk gacha di sini ya. Oke. Kemudian jika kalian pengen ngejar gacha di sini, ini untuk beli tiketnya tambahan kalian bisa dapatkan di sini ya. Harganya 1000 diamond, yaitu kalian bisa dapat 2 tiket ya, dan ini sehari dibatasi hanya 2 kali pembelian. Artinya maksimal sehari hanya bisa dapat 4 tiket ya. 4 tiket dan menghabiskan berarti 2000 diamond. Oke, tapi untuk bonusnya juga lumayan, ada stamina dan ada XP buat si kru pesawat ya. Oke, ini event yang pertama, wadidaw mantap ya. Kemudian ini event yang sebelumnya, masih mungkin buat teman-teman yang belum nge-claim hadiah diamond di sini masih bisa diklaim ya. Oke, dan yang mungkin mau top up juga masih ada kesempatan ya. Ini hadiahnya mantap jiwa teman-teman ya. Mantap jiwa, 300 diamond setiap hari, 3 stamina, dan ini adalah HUR langka ya. Ini kayaknya tadi, bentar ya, HUR langka 10 ya. Kalau ini 7 hari berarti bisa dapat 70 ya. Mantap jiwa, mantap. Oh, beda-beda, maaf. Oh, tapi ininya sama, ini sama, cuma yang belakangnya ada ini bonus emoticon ya. Emot-emot mungkin buat avatar atau mungkin buat komen-komen ya. Oke, dan mungkin bisa dapat satu monster, satu blondong ya. Oke, oh ya, sama semua ya, cuma memang tadi ada monsternya. Oh, untuk diamondnya juga nambah ya, wadidaw mantap. Oke, itu khusus sultan-sultan ya yang mau top up ya. Kemudian ini juga event sebelumnya, masih ini saya masih kurang satu lagi ya, di kemarin masih 990.000, kurang 10 lagi dan dapat 1 diamond. Untungnya masih ditunggu ya, jadi ini masih ada waktu 6 hari lagi, jangan khawatir, masih bisa diklaim-klaim ya. Oke, kemudian ini tadi sudah, kemudian ini dia ya event Natalnya ya. Oke, di sini seperti biasa mungkin hanya ini top up lah ya. Ini top up 60 zen mungkin. Kemudian di sini ini kita bisa beli ini ya, sepatu ya, sepatu kaos kaki ini ya. Kaos kaki ini nanti mungkin di dalamnya kita bisa dapat hadiah-hadiah ini ya, yang cukup lumayan menarik lah ya. Ya, ini sebenarnya konsepnya hampir sama sih dengan yang sebelumnya ya, yang kotak surprise ya. Di sini hanya kaos kaki ya. Oke, kita coba cek
Oke, harganya satu kaos kaki juga sama 100 diamond ya. Oke, dan di sini kalau kalian mau menyelesaikan misi yang ada di ini ya, itu biasanya kita disuruh beli minimal 10 ya, minimal 10 kalau kalian mau beli ya. Kalau tidak ya, kalau mau mantep sih 30, atau kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 30 itu bisa dapat lumayan hadiah yang menarik lah ya. Oke, ini tadi yang kaos kaki. Kemudian event berikutnya gacha juga, ini si HUR langkanya ya, mantap jiwa. Oke, di sini nanti kalau tidak ada halangan saya akan gacha lagi di sini ya teman-teman ya, untuk dapetin lagi 30 fragment HUR langka ya, karena saya sudah punya 10.000 diamond ya, jadi aman ya. Oke, kemudian ini event-event yang harus kita selesaikan ya. Pokoknya ya kalian selesaikan aja semua mode story, farming, apa namanya, lawan boss, turnamen, itu selesaikan semua, pasti akan menyelesaikan achievement-achievement yang ada di sini ya. Dan tentunya kalian bisa dapatkan hadiah-hadiah, ini tiket untuk lawan monster hijau, dan ini dapat tentunya, ini kalau biasanya sih batu merah ya, sekarang diganti dengan lonceng Natal ya. Oke, kemudian di sini tentunya kita bisa tukar-tukar lagi hadiah-hadiah di sini, mantap jiwa. Dan hadiah utamanya adalah ini ya, pokoknya buat upgrade pesawat lah ya, ini namanya apa ya, tapi harganya mantap jiwa sih, 200 ya. Kalau kalian bisa top 3 lah ya, top 1, 2, 3 di damage melawan monster-monster itu kalian sih nggak perlu beli ini ya, nggak perlu tuker, karena kalian pasti dapat terus ya, setiap minggu kalian bisa dapat ya. Tapi kalau kalian nggak bisa sampai di top 3 itu ya, kemungkinan kalian wajib beli ini sih, karena setiap 5 level kalau nggak salah ya, setiap 5 level pesawat itu pasti butuh satu ini ya, untuk upgrade ke level berikutnya ya. Oke, kemudian tentunya ada si monster hijau dengan hadiahnya ya, ini yang langka ya, ada HUR langkanya, ini yang pakai tiket merahnya ya. Kemudian untuk yang level 25 ini pakai tiket kuning yang biasa, dan hadiahnya ini HUR biasa ya, HUR yang ada di banner ya. Oke, tapi ya lumayan lah ya, buat tambah-tambah. Oke, next lagi. Oke, ini apa ini? Oke, ini semacam ya, pokoknya intinya top up lah ya, top up. Kalian milih yang atas atau yang bawah. Kalau yang atas ini setiap level kalian bisa dapat hadiah-hadiah menarik, dan akhirnya kalian bisa dapat 2000 diamond. Kalau yang bawah kalian dapat hadiah lebih banyak, dengan tentunya di yang terakhir bisa dapat 10.000 diamond. Mantap ya. Oke, ini apa ya? Wadidoh, ini enggak tahu yang ini buat apa, saya enggak tahu ya, sama ini ya batu ya. Ini oh, ini medal. Oke. Oke, lumayan mantap. Kemudian ini kita langsung ke sini aja ya. Oke, ini tidak ada pemberitahuan apapun ya. Biasanya di bagian atas ini adalah pengumuman-pengumuman yang ada di minggu ini, tapi ini enggak ada, jadi enggak perlu saya translate. Kemudian ini si Maga Buzzer, kok Maga Buzzer ini sih, siapa namanya saya lupa ya, si Merah Berus, tapi yang Maga Orochi ya, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah Maga Orochi, maaf ya. Oke, Maga Orochi sekarang bannernya. Oke, kita coba gas satu gelondong, aduh satu gelondong R ya. Oke, untuk banner UR yang milih, oke lumayan, ada si ini Ginga Victory ya, ini Dakzaki. Oke, kemudian ini siapa, saya kurang paham ya, dan ini Gaia kayaknya ya. Oke, kayaknya saya belum punya ya, ini si Ginga Victory ini belum punya. Oke, tapi nanti kita ambil gratisan-gratisan dulu lah. Saya kira dapat satu gelondong, ternyata masih tidak. Oke, ini untuk VIP kita ambil. Untuk ini saya skip ya, karena nggak ada medal saya nggak beli. Oke, ini kita ambil dulu gratisannya. Oke, let's go. Ya, mantap. Oke. Oke, ini nanti aja. Oke, ini login. Oke. Ya, ini nanti-nanti aja ya. Oke, saya selesaikan nanti aja. Kemudian ini masih sama sih.
masih sama. Terus untuk banner minggu ini, bannernya kelompoknya si Ultra Seven ya. Oke, ini turnamennya wadidaw mantap. Ini hadiahnya diamond teman-teman ya. Jadi kalian wajib daftar dan ya pokoknya dicoba ya, menang kalah nggak masalah. Yang penting kalian pasti akan dapat diamond ya. Oke. Kemudian yang spesial ya teman-teman ya, spesial dari event minggu ini adalah hadirnya 4 karakter baru ya, 4 karakter baru yang semuanya itu HUR ya. Oke, kita cek di kelompok yang pertama. Di kelompok pertama ini kita kedatangan si ini dia yang paling kita tunggu-tunggu ya, Ultraman King teman-teman ya. Oke, di sini mantap jiwa. Oke, saya belum tahu persis ya ini skill-skillnya apa, saya belum coba translate. Dan tentunya di sini kita sudah lihat satu lagi karakter baru ya yang ada di game ini ya. Wadidaw mantap jiwa. Dan tentunya ini akan sangat mantap sekali ya, karena ternyata Ultraman King ini satu kelompok dengan si Ultraman Saga, Legend dan Noah ya. Ini benar-benar tim dewa ya, God of Ultra ya, wadidaw manyus ya. Dan saya sudah punya tiga-tiganya ya, hanya tinggal si Ultraman King saja, cuma ini kita belum tahu cara mendapatkannya. Oke, mantap wadidaw. Oke, sip lah ya. Oke, ini HUR yang pertama. Oke, kemudian kita menuju yang kelompok kedua. Oke, kita cek tim HUR. Ini dia ya. Ini kalau nggak salah namanya Scavenger ya. Oke, ini keren juga. Dia kelompoknya dengan si Andromelos, Ultraman Z, dan ini satu lagi ini baru ya. Ini kalau nggak salah Z yang Alpha ya. Oke. Tapi agak sedikit aneh ya, dia ini HUR ya, tapi kelompoknya kenapa hanya yang kayak UR ya, tidak ada satu kelompok yang isinya 4 gitu ya. Biasanya kalau HUR biasanya kelompok 4 ya, tapi di sini dia hanya dua-dua gini ya. Tapi sih memang efeknya juga mantap-mantap juga sih. Ini nambah 50%, ini 35 plus 35 ya, mantap jiwa sih. Oke. Skill-skillnya saya juga masih belum tahu. Oke. Terus kemudian kita menuju ke kelompok ketiga. Oke, kita cek lagi. Ya, ini dia ya, Ultraman Z Alpha Edge ya. Ini malah Alpha Edge malah terakhir ya. Sebelumnya ini Beta Smash sudah muncul, Gamma Future sudah muncul, malah sekarang Alpha Edge baru yang terakhir ya, yang muncul belakangan. Tapi nggak apa-apa. Oke, tapi ini agak susah teman-teman ya. Dia kelompoknya di sini harus ada Ultraman King juga. Kita harus dapat Ultraman King dan dia. Dan tentunya di sini ada si Ruby ya. Ultraman Ruby ini wajib top up ya. Jadi sangat susah juga ya buat kita untuk bisa memaksimalkan kemampuan atau kekuatan dari si Ultraman Z Alpha Edge ini ya. Oke. Yang paling susah sih ini ya. Sementara saya tahunya kalau si Ultraman Ruby ini walaupun UR dia harus top up ya. Tapi kalau Ultraman King ini saya masih belum tahu, ini bisa didapat dari gacha atau dari top up, saya masih belum tahu juga ya. Oke, lanjut yang keempat. Kelompok yang keempat ada siapakah di sini? Tentu saja ya, ada si Zero. Ini Cyborg Zero, saya waduh lupa lagi namanya ya. Pokoknya ini Cyborg Zero lah, atau siapa nanti mungkin yang tahu ya komen di bawah ya, maaf ya lupa terus namanya. Oke, ini juga mantap juga. Ini ada si kelompoknya jelas si Zero semua. Dan ada lagi ini yang Alpha Edge lagi ya. Ini juga agak susah teman-teman ya, karena dia harus Alpha Edge aja sudah dapet timnya juga susah ya, ini harus pakai Alpha Edge ya. Oke. Untuk yang lain sih saya sudah punya ya, saya sudah punya yang lain, hanya tinggal si Alpha Edge aja sih.
dan tentunya si Zero ini ya, Zero siapa ya, lupa saya namanya, aduh. Oke ya, jadi hanya itu aja teman-teman ya, untuk minggu ini mantap banget, ada event Natal, ada 4 karakter HUR terbaru ya. Cuma mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tolong komen di bawah gimana cara mendapatkan mereka ya, entah apa dari top up atau bisa dari gacha ya. Mungkin biar saya ini soalnya mumpung masih punya diamond 12.000 ya, jadi mau saya gacakan di HUR langka yang ada si Hyper Zeton, atau ini bisa saya pindahkan nanti ke Ultraman King ya, kalau memang memungkinkan ya. Ya oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.